ratusan jurnalis di Kabupaten Asahan melakukan aksi solidaritas di kantor Bupati Asahan. Hal tersebut terkait kekerasan terhadap salah seorang wartawan media online oleh petugas Satpol PP. Aksi arogan salah seorang petugas Satpol PP berinisial NAS tersebut sempat rekam video amatir warga. Di dalam video tersebut terlihat kericuhan pun sempat terjadi karena surat tugas wartawan online disobek oleh oknum petugas Satuan Polisi Pamong Praja. Kejadian tersebut menuai kecaman dari berbagai organisasi jurnalis di Kabupaten Asahan. Di antaranya datang dari KWRI, PWI, IJTI, IKMAWA, IWO, Komnas WI, APC, dan LWI. Bukan hanya kecaman, akibat kejadian ini akhirnya seluruh organisasi jurnalis ini melakukan aksi solidaritas. Hal ini dinilai karena arogansi oknum petugas Satpol PP tersebut sudah melanggar Undang-Undang Pers Nomor 40 tahun 1999. Aksi solidaritas dilakukan di depan kantor Bupati Asahan untuk meminta kepada Bupati Asahan agar mencopot oknum Satpol PP tersebut. Selain melakukan orasi, para wartawan juga meletakkan kartu pers mereka sebagai bentuk kekecewaan kepada aparatur negara yang sudah menghalang-halangi kerja jurnalis. Aksi solidaritas ini pun akhirnya diterima Wakil Bupati Asahan Haji Surya yang menanggapi aspirasi para wartawan untuk menindaklanjuti dan menyikapi persoalan kekerasan tersebut. Kalian tidak bisa minta keputusan sama saya hari ini harus diganti, nggak bisa. Kami tindak lanjuti. Pasti dong. Apa dong pasti? Siapa yang ngalah? Karena kita punya KSN. Apa yang kalian sampaikan itu akan terus kami sikapi. Tapi jadi ini jawaban kami. Kalau kalian minta jawaban harus diberhentikan ini hari, saya nggak bisa. Tapi kami tak kepastian kapan bawa kilo. Kita tindak lanjuti. Dari Sumatera Utara, tim liputan Tribrata TV. Salam Tribrata. Ya, ini orasi kawan kita.